Hello guys, welcome back to my channel. Oke guys, jadi pada video kali ini gue akan sedikit membagikan tentang blogger ya guys. Jadi bukan mengenai iPhone, jadi kali ini agak sedikit receh nih guys, mengenai receh pada blogger yang saling berkaitan dengan AdMob ya guys. Jadi cara menampilkan iklan dari aplikasi di yang teman-teman bikin di AdMob bagi teman-teman, terutama yang blogger sejati atau pemula nih, masih pemula seperti saya dan belum di aset pada AdSense, pada bloggernya terutama. Jadi supaya bisa menampilkan iklan ya guys, jadi seperti ini guys. Oke, kita masuk pada blogger terlebih dahulu ya guys. Jadi teman-teman diusahakan udah membuat akun blogernya, dan jika sudah teman-teman pilih yang tata letak terlebih dahulu guys. Jadi gimana tata letak itu sendiri nantinya untuk memunculkan iklan berbasis banner seperti itu guys. Oke, teman-teman bisa simak. Jadi jika teman-teman belum memahami tata letak ini, bisa dipahami sesuai dengan tema pada blogger teman-teman masing-masing ya. Dan oke, caranya untuk menambahkannya itu seperti ini guys. Jadi jika teman-teman ingin menambahkan, ya teman-teman bisa tambahkan gadget dan nanti pilih pada yang HTML atau JavaScript. Oke, teman-teman bisa klik dan otomatis nanti akan muncul form seperti ini dan konten yang nantinya teman-teman isikan dengan script yang ini ya guys. Jadi sebagai contoh seperti ini guys. Sorry gue silang guys. Jadi gue udah membikin dan gue udah atur sesuai dengan tata letak tema blogger gue ya guys. Dan gue isikan seperti ini guys. Nantinya ID yang ini, bagian ini, jadi gue sengaja emang bener-bener bikin biar teman-teman paham yang menyaksikan video gue ini. Iya. Jadi untuk pub ID ini teman-teman diusahakan sudah membuat akun AdMob. Jadi teman-teman membuat akun AdMob dan kita buka. Langkah pertama, teman-teman harus membuat aplikasi di sini ya guys. Jadi jika teman-teman belum membuat aplikasi, tambahkan aplikasi. Dan jika sudah seperti ini guys, misalkan gua ini kan nama dari aplikasi itu sendiri yang gua bikin. Jadi misal gua klik yang pada bagian Twitter. Oke, kita tunggu guys. Dimana nantinya ada bagian aplikasi-aplikasi yang sorry guys. Jadi gua klik yang pada bagian unit iklan dan di sini guys. Jadi untuk ID publish ID itu sendiri itu seperti ini guys, pada yang ini guys. Yang pada ini seperti punya teman-teman masing-masing ya, nantinya buka yang seperti ini atau pada bagian yang ini guys. Oke, seperti itu guys. Jadi nanti untuk scriptnya teman-teman bisa download, saya sediain link untuk downloadnya di deskripsi ya guys. Jadi teman-teman bisa isikan yang bagian ini. Kemudian untuk var S1 nya itu, kalau yang ini teman-teman pilih pada yang banner. Jadi teman-teman jangan yang interstitial ya guys. Jadi teman-teman pilih yang banner yang ini, kemudian teman-teman copy dan teman-teman bisa tempelkan pada yang bagian sini guys, yang var S1 ini. Jika sudah, untuk PN1 sama dengan ininya teman-teman bisa tulis terserah teman-teman. Yang penting diawali dengan com.cc
lanjutnya apa dan aplikasi apa, dan itu seperti itu. Oke, jadi jika sudah, teman-teman bisa masuk di blogger kembali ya guys. Sorry guys. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa simpan. Dan untuk caranya untuk mengaktifkan metrik pada Google AdMob ya guys. Oke, kita buka kembali Google AdMob. Dan oke, kita pilih aplikasi kembali dan teman-teman pilih yang lihat semua. Jadi biasanya kalau hanya mengaktifkan seperti itu, iklan mungkin sudah muncul dengan tata letak yang teman-teman atur, akan tetapi pada metrik atau laporan pada Google AdMob belum bisa ya guys, belum ada, maksudnya belum kedetek di Google AdMob. Dan jika sudah, teman-teman pilih yang ini, app ads.txt. Oke, kita cara menyiapkannya seperti ini guys. Jadi kita copy atau kita salin, kemudian teman-teman masuk pada blogger teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih setelan dan masuk pada monetize. Bener guys, kita tunggu, kita scroll. Nah di sini guys, dimana teman-teman harus mengisi yang tadi di copy atau disalin ya guys. Jadi kita mengganggu. Oke, kita tempel guys dan kita simpan. Oke, jika sudah teman-teman masuk pada maksudnya fokus kembali pada error dan pengalihan, dimana teman-teman klik pada bagian yang ini, pengalihan, dan pilih simpan, dimana teman-teman maksudnya teman-teman pilih tambahkan ya guys, jadi pengalihan khusus teman-teman bisa isikan seperti ini guys, / app min ads.txt. dan untuk ke-nya / ads.txt seperti itu guys. Dan jangan lupa teman-teman enablekan permanennya, dan teman-teman klik OK. Oke, jika seperti ini teman-teman bisa simpan. Jadi ada satu item ya guys seperti ini. Oke, kita simpan seperti itu. Jadi nanti teman-teman jika sudah mengaktifkan yang pada tata letak yang ini, yang tadi langkah awal harus membuat JavaScript berdasarkan yang ini, nantinya buat banner, buat tampilan banner iklan dari aplikasi teman-teman, nanti teman-teman bisa buktikan sendiri dengan cara membuka dengan IP yang berbeda, dan atau mungkin cara menuyul pakai VPN atau apa. Ya gue kurang jelas kalau yang itu, tapi kalau yang ini sih menurut gue aman, dan bisa teman-teman buktikan sendiri seperti itu ya guys. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan sekedar mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Jika memang bermanfaat, bisa share ke teman-teman yang membutuhkannya. Oke, nanti teman-teman bisa cek pada yang di sini ini ya guys. Jadi pada laporan.
ada laporannya nanti pada laporan jaringan ad hoc. Oke, seperti itu guys, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkarya guys.